Sebab itulah ada satu doa yang kita diajar. Doa yang panjang antara di akhir, kita main di akhir doa tu. Nah, di antaranya ada wala taj'al musibatana fi dinina. Dengan mana? Allahumma ya Allah, mintalah jangan aku menjadikan musibah kami pada agama. Musibah pada agama. Nah, musibah pada agama kena ujian sakut agama sampai terlucuk agama. Mana musibah pada agama? Cuba kita tengok di zaman-zaman sahabat ataupun tak sahabat pun kebelakangnya hak tepat dia panggil zalim pada agama dah. Dia buat huduh kerana berimeh. Ya. Lain pada dia ni curi, tu. Akhirnya Islam sendiri pun surat azab atas hari yang kuasa dia tu kan. Sekadar mana tu, turut-turut bagi mana syariat. Nah, orang ni merompak menyamung orang. Orang ni buat jenayah ke orang tu lain hal. Ni semata-mata dia berimeh, marah kerana imeh tu. Tengok super masa Bilal kat tu. Dia buat Ammar bin Yasir, Sumayyah, tiga beranak. Ammar bapa atau anak, Yasir bapa, Sumayyah ibu, tiga beranak dengan tembak nyanyo. Nah oleh puak Abu Jahal abu-abu. Dan bila tengoknya buat, itu buat tu kis apa? Kis tak ada apa-apa, kis berimeh ya. Nah, tengok tu di kereta berkurung masa tu kis, kis berimeh. Siapa sahabat tu hijrah ke Habasyah. Nah, kena pasal orang tak ada, tak ada sains, tak ada penolong ke. Buat nyanyo ikut nak buat. Pak Nabi sendiri pun sallallahu alaihi wasallam ke masa tu nak apa boleh tengok lalu kebetulan lah, bila ada ahad ahad yang mati ini batu buat macam-macam dia nak apa boleh masa tu belum dia punya kuasa dia masuk lagi ahad lah akan tolongmu sabar ahad akan tolongmu nah tengok tu itu orang panggil apa tu itu orang panggil musibah pada agama panggil tak apalah orang kukuh badal je tergurih. Nah, kalau kata meletup bakar, badai aja hati kemah. Tak ada berdegih. Maka kita tak sapa tangan tu. Minta dengan ya Allah Ta'ala. Mintalah jangan musibah pada agama. Sapa tangan tu Asia. Tengok orang dulu siapa beloh dengan gaji. Ti berime, tak gaji sama tengok. Nak kekal ke tak? Kekal berang, tengah, 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 pecah dua. Tengok ashabul ukhdud. Tengok, gali tu panjang. Pasal pidalah panggil penuh mari ha amun nak katakan nak Allah tolak tu oleh api ashabul ukhdud qutila ashabul ukhdud annarizatil waqu tengok tu tu musibah pada agama pas kita agama ni tak berapa nak tebal mana ni ah tak jauhlah tak jauhlah eh sekadar wah dakau luruh tu pun tak lekat duk dah mutar kita hanya dah itu kan kebun kita terbakar dia api pun tak dah gamak dah tu. Dah itu kan? Ni tak ada sahabat yang kata buku musibah agama lagi. Kebun bakar ke. Pasal habis kamu. Dah itu kan? Tu dia. Itulah minta jauh. Lepas tu akhirnya. Wala taj'al musibatana fi dinina. Wala taj'alid dunya akbar hammina. Ya Allah minta lah jangan kau menjadikan dunia lah sebesar himmu. Hati tak tak di dunia lah. Kau tu pun dunia. Kebesaran dunia. Apa dunia-dunia. Tu takut. Tu doa dia ada tu. Wala taj'alid dunya akbar hammina wala mablagha ilmina. Dan minta lah jangan dunia tempat sudah ilmu kita sup sekatu. Cuk hak tu ya. Hanya kita akhirat. Dunia akhirat, dunia akhirat. Tu diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Maka itulah dia panggil hak sebut tadi. Hal mereka orang yang adalah hemohnya tu dunia.